untuk pemasangan hadap depan, kamu perlu adjust recline ini kepada 1, 2 atau 3. Kebanyakan ibu bapa akan start dengan nombor 3. So, pada tempat yang sama kamu adjust kat sini, tekan. Lepas tu kamu boleh adjust, dia akan jadi ke tempat nombor 3. Okay. So, tarik tali kelidah. Ini adalah bahagian peha, ini adalah bahagian bahu. Bahagian bahu. Okay, so masuk ke tempat yang sama. Tarik dari sini dan buka. Pastikan bahagian peha ini, yang bawah ni, adalah berada di tempat sini. Okay, ini adalah bahagian bahu. Bahagian bahu kamu kena masukkan ke sini, keluarkan, masuk, pastikan tali kelidah tidak berpintar. Di sini kena kemas. Okay, so kamu kena tarik balik kasih tali kelidah ini balik, simpan balik. Cara yang paling baik untuk mengetatkan hasil ini, esok kita guna berat badan kita. Lepas tu kita boleh tarik ini untuk simpan, tarik sebanyak boleh, pastikan ini sudah ketat.